Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Sarawak. Apa kata kita saksikan antara tumpuan Awani Sarawak untuk malam ini? If GPS lost control tool, we will lose control of Sarawak. Ingin mengenengahkan bidang pelancongan, perdagangan di antara Malaysia dan Peru. Lama kelamaan as we age, you know, sometimes all this will be disappearing. Ketepikan perbezaan politik supaya dapat menangi pilihan raya negeri ke-12 akan datang. Itu tegas timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri James Jemut Masing yang menggesa rakyat Sarawak bersatu memberi sokongan kepada kepimpinan gabungan Parti Sarawak GPS. Ladies and gentlemen, I also remember this. If GPS lost control tool, we will lose control of Sarawak and we lose all our asset and our property that we ever had. And generation ahead of us will lose almost everything they have. Kerjasama berpasukan dalam GPS juga mampu beri kemenangan kepada gabungan itu untuk terus terajui tampuk pemerintahan. Apa yang penting, kata Masing, semua ahli mesti bersatu. Unless government parties and GPS work as a united team, we together will work, all of us will perish. When it happen, semua orang alam perahu GPS-nya will sink. Beliau berkata demikian pada sambutan ulang tahun yang ke-15 Parti Rakyat Sarawak di Kuching. Sebarang rang undang-undang boleh diluluskan dengan majoriti 2/3 kerusi Dewan Rakyat walaupun tanpa persetujuan Sarawak dan Sabah. Ini kerana Semenanjung Malaysia mempunyai 166 kerusi parlimen dan ia sudah cukup untuk meluluskan undang-undang yang perlu 148 sokongan sahaja. Even if Sarawak and Sabah get together in a post any legislation table in parliament, we will fail. Why? Because Sarawak and Sabah had less than 1/3 of Malaysia's MPs. Malayan MPs can pass any laws without Sarawak and Sabah supporting if all Malayan best party get together for the common interest. Beliau turut mengambil kira penggubalan Akta Laut Wilayah 2012. The laws passed more than half a century ago were issued among others. The federal parliament may pass the laws reducing the size of territory, but without the consent of Dewan Undangan Negeri, that law will be now void. Jumlah perdagangan di antara kedua-dua negara itu tak berapa banyak, sebab $300 million sahaja. Banyak perkara dibuat, sebab mungkin halangannya ialah jarak yang jauh. Sektor perdagangan jadi fokus Duta Besar Malaysia ke Peru, Fanny Nuli, apabila bertugas di 5 November ini. Ia berikutan jumlah dagangan antarabangsa antara kedua-dua negara ketika ini masih kurang. Selain itu juga, Fanny mahu tumpukan usaha mempromosi destinasi pelancongan menarik di Malaysia, khususnya di Sarawak. Kata Fanny, Peru memiliki persamaan dengan Sarawak dari segi geografinya. Malah pelancong yang gemarkan aktiviti pengembaraan juga berpotensi untuk datang ke Sarawak. Lima ni dia banyak terkenal dengan dia punya the Inca punya, you know, if you kalau baca dengan Machu Picchu, mereka sangat bagus untuk mendengarkan perkara macam tu. Saya rasa di Sarawak kita ada potensi untuk daripada seri pelancongan macam tu. Mungkin saya akan berbincang dengan menteri-menteri di sini. Kita akan tengok macam mana saya boleh, you know, mendengarkan Sarawak atau kita daripada Sarawak belajar dengan Peru. Bagaimanapun, kata Fanny, profil Malaysia perlu terlebih diperhebat bagi mempromosi negara kepada Peru. Saya dimaklumkan orang-orang Peru ni mereka tidak begitu kenal dengan Malaysia, dengan budaya kita. Jadi salah satunya kita kena set profil Malaysia kat situ dengan lebih hebat lagi lah. Antara langkah awalnya, bertemu rakyat Malaysia di sana bagi memperkenalkan negara ini kepada warga Peru.
Baiklah, sebut sahaja baju kebaya ia sinonim dengan kaum wanita. Selain memastikan kelangsungan warisannya, usaha mempelajari teknik menjahit sulaman kebaya juga boleh menjana pendapatan terutamanya buat golongan suri rumah. Dan itulah yang dilakukan 46 peserta rumah panjang Penom Ulu Paku. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas, usaha itu dilihat boleh jadi pendapatan sampingan buat suri rumah. Ugah turut berharap inisiatif ini dapat dipasarkan. Ilmu menjahit kebaya tersebut dipelajari dengan bantuan 3 tenaga pengajar jawatankuasa kampung. Selain menerapkan motif flora dan fauna, teknik sulaman beri fokus kepada corak burung kenyalang. Harta dan wang ringgit tidak boleh beli kekayaan warisan. Bakat menghasilkan kraftangan kaum Bidayuh oleh 2 warga emas daripada Padawan mahu dijadikan peninggalan buat anak-anak. Itu yang dilakukan Market Sigot dan suaminya Paul Disa Rajang apabila mewariskan barangan kraftangan yang dibuat dan dikumpul berpuluh-puluh tahun lalu kepada 7 orang anaknya. Tak minat nanti naik hati, naik berjuang. Nak bertapat, nak berkasih, jadi nak naik sudah boleh lah. Oh, minat naik jom oji kan? Nak kena ye, esok nak naik naik, anjir nak berenak, nak bermadis, nak daya aja amri-amri. Pada mulanya, menghasilkan kraftangan seperti tambuk, bakul dan tikar rotan hanya buat mengisi masa lapang. Miliki ratusan koleksi barangan kraftangan buatan sendiri, kesemuanya dianggap sebagai harta berharga. Sementara itu, bagi Paul Disar yang mahir membuat lesung kayu dan bubu memberitahu, faktor usia yang semakin meningkat memperlahankan aktiviti penghasilan kraftangan. Aku memarah, bagus je jual aku mau tembus 60 jual kursi wang. Dia sewa semong mi semong juga semong mi. Dua sewa. Bapa tu aku jembo kemudian aku kena konal sewa. Kemudian aku kaya kena aku Greek bapa ni aku menang. Aku duk anda mani jantung. Lesung buatan tangan Disar terjual bukan setakat di Sarawak, malah hingga ke Kuala Lumpur. Disar pilih pokok cempedak sebagai bahan utama ekoran ketahanannya selain mudah didapati. Kayu tembak. Bedak, ininya beriannya. Berian nanti kita nak show ado apa berian nanti tu bedak bego ado kakai ko bego. Mana kan top berian? Bedak nanti kita kenal juga peniuriat, uriat jadi yotan. Jadi mana jadi dia angki bedak nanti kita kenal juga peniuriat. Jadi mulai kau tu nanti sampai 2 minggu nanti masih boleh jadi wah. Ang grinding ya, buat anjerja gaji anjerja. Pak Kodo kunai sampai 2 minggu kunai sampai 3 minggu kunai. Peninggalan ini umpama kenangan daripada mereka berdua kerana tiada anaknya yang mewarisi kemahiran pembuatan kraftangan. Kepelbagaian budaya dan etnik menjadikan Sarawak begitu unik. Ia bakal diterjemah dalam bentuk audio visual menerusi penganjuran Expert Workshop for Intangible Cultural Heritage Video Production Project in Southeast Asia 2019. Sekaligus jadi salah satu medium mempromosikan pelancongan Bumi Kenyalang. It is very good to have something like this to be documented in videos, in writings, in other forms of documents so that at least before this custom, this lifestyle or these rituals, lama kelamaan, as we age, you know, sometimes all this will be disappearing. Beliau berkata demikian ketika menghadiri sesi sidang media berkaitan di Kampung Budaya Kuching pada Selasa. 8 negara dari Asia Tenggara turut serta dalam bengkel ini. Satu kerjasama terjalin antara Kuching dan Incheon, Korea Selatan bagi mempromosikan aktiviti memanah. Memorandum persefahaman juga telah dimeterai kedua-dua pihak sebagai tanda bermulanya kerjasama. MOU itu bertujuan membangunkan kerjasama dan pertukaran budaya menerusi kepakaran kedua-dua pihak. The two parties should make efforts to cooperate in the development of projects and activities designed to enhance the visibility of traditional cultural heritage, included but not limitations for performance exhibitions, experience program, conference and human exchange. Bagi Datuk Bandar Incheon Kim Hak Dong, pihaknya mengalu-alukan kesudian Kuching dalam melaksanakan kerjasama ini.
Yu Qion mempunyai keupayaan yang sangat istimewa berkait teknologi membuat busur tradisional. Dengan kerjasama yang terjalin ini, kedua-dua bandar akan saling mempromosi antara satu sama lain selain mengukuhkan kerjasama dalam bidang pelancongan dan juga kebudayaan. Rudy Afedi Kalik melaporkan untuk Awani Sarawak, Seoul, Korea Selatan. Baiklah, di Sarawak, Majlis Khatam Al-Quran ada kelainannya. Kanak-kanak akan diusung atas kereta berhias pelbagai rupa dan juga warna. Bagaimanapun, tradisi ini semakin hilang seiring peredaran zaman. Namun, tidak dikabung yang mengekalkan warisan ini untuk tatapan generasi masa kini. Selain memeriahkan Majlis Khatam Al-Quran, terselit mesej tersirat dalam budaya ini. Ia simbolik kepada memartabat penghayatan Al-Quran dalam kalangan umat Islam. Pelajar yang berjaya khatam Al-Quran diarak atas usungan dengan paluan kompang oleh penduduk kampung. Tujuannya untuk mengiktiraf dan menarik minat pelajar dalam khatam Al-Quran. Ini bermakna kita mengangkat martabat mereka yang telah menjadikan Al-Quran itu sebagai satu simbol utama untuk khatam Al-Quran. Anak-anak yang dapat menghabiskan Al-Quran dianggap satu golongan yang tinggi martabatnya dalam masyarakat. Itu simbolik. Sebanyak 30 usungan terlibat dalam perarakan ini melambangkan 30 juzuk dalam Al-Quran. Selain daripada kata Al-Quran, kita juga nakkan mereka meningkatkan lagi pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Itu objektif di tingkat sekolah yang kita rancangkan sekarang ini. Beliau turut berharap majlis keramaian seperti ini dapat diteruskan agar sahsiah murni dapat diterap dalam kalangan anak muda. Majlis Khatam Al-Quran itu dianjurkan oleh SK Abang Leman, Kabong. Paluan gendang bergema, tarian bermula. Gendang Melayu asli adalah salah satu seni persembahan tradisi masyarakat Melayu di Sarawak. Diangkat kembali melalui agenda Old Kuching Smart Heritage, OKSHI. Kata penyelaras persembahan gendang Melayu Sarawak dan Orkes Melati Yayasan Melayu Sarawak, Yusif Wang, tradisi ini harus diperkasa dan dipertingkat agar dapat diwarisi golongan muda yang sudah mula menunjuk minat terhadap tradisi ini. Gendang Melayu, kata Yusof, merupakan seni unik yang hanya terdapat di Sarawak. Tokong Tua Pek Kong cukup sinonim buat masyarakat Cina di seluruh dunia. Setelah 15 tahun menyepi, pada Sabtu lalu cipta sejarah baru apabila Tokong Tua Pek Kong mukah kembali meriah. Ada perarakan besar-besaran raikan ulang tahun penubuhannya yang ke-140 tahun ini. Lebih istimewa, perarakan itu disertai 60 pasukan dan pertubuhan dalam kalangan masyarakat Cina dari Malaysia, Brunei dan Singapura. Dan sasa malam ini memang sudah berjaya meramai dibuka ini kali ini. Sebab lepas 15 tahun tak ada buat, kali ini saya rasa hebatlah. Saya harap ada satu kali ini yang akan dibelakang lagi penerakan. Perarakan itu jadi lambang memberkati Bandar Mukah agar dilimpahi rezeki menerusi aktiviti ekonomi yang diadakan di daerah berkenaan. Tua Pek Kong Mukah dibina pada tahun 1879 dan berperanan sebagai pusat keagamaan bagi komuniti Cina. Tokong itu juga terlibat dengan kerja-kerja amal dalam kalangan masyarakat kaum Tionghoa di situ. Selain itu, acara perarakan yang dilakukan dapat imbau sejarah tokong tersebut selain jadi produk pelancongan menarik di Mukah. Ia juga dapat didik masyarakat tempatan tentang budaya komuniti Cina di situ. Dengan adanya PM Gerakti 140 hari ini, penduduk-penduduk Mukah akan mengetahui sejarah Tua Pek Kong kita yang ada dan juga untuk pusat-pusat pelancongan, untuk industri pelancongan kita di Mukah. Di tahun ini nampaknya agak meriah. Perarakan ini sebenarnya dapat mengerat dunia. Persahabatan antara kami dengan satu-satu dari kita. Dua tahun ini banyak juga dari luar. Jaringan dari China pun ada datang. Jadi harap dapat mengerakkan lagi lah. Baiklah, sekian saja Awani Sarawak untuk malam ini. Pastikan anda terus bersama Astro Awani dan juga astroawani.com. Saya Jasmine Abu Bakar. Salam hormat. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.